Dilansir dari Liputan 6, Erick Thohir mengatakan, "Saya berpelukan dengan Sandiaga Uno di lapangan basket." Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Ma'ruf Amin Erick Thohir berharap iklim kontestasi politik yang dihadapinya kelak kondusif, yaitu bersahabat dan bermartabat. Kalau Pak Jokowi berpelukan dengan Pak Prabowo, saya juga berpelukan dengan Pak Sandi tadi di lapangan basket, kata Erick Thohir di posko pemenangan Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 7 September 2018. Meski dirinya dan Sandiaga adalah sahabat dan sama-sama pengusaha, mantan ketua Inas Gok yang telah sukses memimpin Asian Games 2018 ini optimis jabatan yang diemban di tim kampanye nasional tidak mengganggu persahabatan yang sudah terjalin sejak lama. Insya Allah enggak, persahabatan jangan dilihat hari ini, tapi masa lalu dan masa depan, terang Erick. Mantan ketua panitia penyelenggara Asian Games, Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pengumuman itu, Jokowi menyampaikan sosok Erick Thohir adalah pengusaha sukses yang memiliki media, memiliki klub sepak bola, memiliki klub basket, dan lain-lain. Jokowi menyebut apapun yang dipimpin Erick Thohir selalu berakhir dengan sukses. Dan tidak lupa, dia juga adalah ketua Inas Gok dalam penyelenggaraan Asian Games, kata Jokowi.